Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam acara The Central Bank bersama saya Hera F. Harin. Pemirsa Bank Indonesia mengeluarkan instrumen baru bagi perbankan syariah berupa Term Deposit Falas Syariah. Apa alasan serta urgensinya dan apa yang menarik dari instrumen baru ini? Sudah hadir bersama saya di studio Bloomberg TV Indonesia, Ibu Elisabeth Sukawati, Direktur Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia. Inilah The Central Bank. Ibu Elizabeth Sukawati atau biasanya lebih akrab dipanggil Ibu Suko. Iya, betul. Ibu Suko ini ada instrumen baru bagi perbankan syariah, uh, term deposit valas syariah. Betul. Mengapa diterbitkan saat ini? Apa urgensinya sehingga harus diterbitkan saat ini? Iya, ini ada beberapa alasan kenapa Bank Indonesia menerbitkan instrumen baru term deposit valas uh, syariah. Jadi uh, kita melihat bahwa di perbankan syariah ada Kekurangan outlet atau instrumen untuk pengelolaan likuiditas falas, ya. oleh karena itu perlu disediakan suatu instrumen tersebut. Ya. Kemudian, kedua, bagi perbankan juga bahwa pasar keuangan syariah belum berkembang, sehingga perlu kita perdalam. Ya. Diharapkan nanti, dengan adanya instrumen ini akan membantu perbankan di dalam mengelola likuiditas falasnya instrumen ini juga berguna juga untuk Bank Indonesia di dalam mengelola likuiditas falas nasional. Ya, nanti Bank Indonesia akan menjaga keseimbangan likuiditas falas di pasar uang falas. Kemudian juga bagi perekonomian nasional, ini juga berguna, sangat dibutuhkan. Karena apa? Perekonomian kita membutuhkan suatu uh, financing, baik dalam rupiah maupun dalam falas. Nah. Deposit falas syariah ini salah satunya merupakan instrumen yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi ini urgensinya bisa dilihat dari sisi kebutuhan perbankan syariah untuk pendalaman pasar keuangan syariah, untuk Bank Indonesia maupun untuk ekonomi secara umum. Ya. Lalu apa menariknya instrumen baru ini? Apa kabarnya dengan instrumen-instrumen misalnya kita tahu ada sima, sertifikat investasi modal Bank terbang? Ya. Apakah instrumen sebelumnya tidak bekerja optimal sehingga dikeluarkan oleh Bank Indonesia instrumen baru ini? Ya. instrumen yang sudah ada seperti pasar uang antar bank syariah sudah ada, namun belum berkembang dengan baik. Ya, antar bank sifatnya adalah pinjam-meminjam dengan antar ya, satu bank dengan bank lain itu kalau satu bank kelebihan e, likuiditas, bank lain membutuhkan. Ini kejadiannya atau e, kasus yang terjadi sekarang adalah perbankan syariah itu kondisinya sama. Mereka memiliki kelebihan likuiditas pada syariah. Kalau kelebihan semua sehingga tidak bisa ditransaksikan di pasar uang terbang. Mereka membutuhkan suatu instrumen baru. E, apa akibatnya? Akibatnya perbankan syariah menempatkan dananya tersebut di perbankan luar negeri. Berapa besar Bu untuk perbankan syariah dalam bentuk falas ditempatkan di luar negeri hingga saat ini? Kira-kira ya, kira-kira 100 juta dolar. ya, 100 juta dolar itu yang ditempatkan di perbankan di luar negeri, rata-ratanya sebesar itu. Ini kan bisa up and down ya tergantung kebutuhan likuiditas. Kemudian ada juga yang ditempatkan di perbankan nasional, yang konvensional. Kalau ditempatkan di perbankan konvensional, bank syariah tidak bisa Mendapatkan imbalan, karena imbalannya itu nanti uh, tidak sesuai prinsip syariah, sehingga itu akan mengurangi kompetitifnya dari perbankan syariah juga. Tapi, mengapa falas? Mengapa valuta asing ibu? yang disasar untuk instrumen baru ini? Iya, karena untuk yang uh, valuta asing memang belum ada, sehingga ini kita benar-benar menciptakan instrumen baru uh, yang dibutuhkan di perbankan syariah. Lalu banyak sekali yang mengatakan, apakah ini sebagai salah satu hal uh, yang dibuat oleh Bank Indonesia untuk uh, melihat karena melihat perbankan syariah akan mengelola dana haji yang cukup besar dan cukup ya, signifikan betul. jumlahnya. Ya. Sehingga sebelum lepas ke tempat lain, maka kita berikan instrumen agar bisa digelontorkan, disalurkan ya. dengan instrumen uh, TD Valas syariahnya. Apakah benar demikian? Iya, ini ada peraturan Menteri Agama ya tahun 2013 yang uh, harus sudah diimplementasikan tahun ini. Meskipun implementasinya secara bertahap, jadi bahwa uh, setoran biaya uh, ibadah haji itu harus ditempatkan di perbankan syariah. Oleh karena itu kita juga harus menyiapkan supaya perbankan syariah siap dengan nanti ada potensi dana yang harus dikelola. Uh, dana haji ini karena ada dua macam ya, satu untuk ONH Plus itu dalam bentuk US dollar, lalu yang reguler dalam bentuk rupiah. Ya. Yang kita siapkan ini yang untuk uh, US dolarnya. Kita siapkan tem deposit falas syariah dan US Dollar Berapa besar potensi untuk uh, falas dari UNH Plus tersebut? Cukup, akan dilihat cukup ya, uh, cukup besar. Ada sekitar 200 juta dolar. Kalau kemudian ya. kita kalkulasikan, kita akumulasikan tadi uh, mengenai dana dari setoran haji dan juga uh, falas yang ditempatkan di perbankan ya. nasional, berapa besar sesungguhnya potensi yang bisa uh, dimanfaatkan uh, dari pasar perbankan syariah falas? untuk sekitar, td. Ya, sekitar ini 300 juta. Luar biasa, ya, cukup ya. besar Dan ibu tadi ibu mengatakan bahwa ini juga untuk uh, dalam rangka untuk menjaga keseimbangan falas Bank Indonesia. Ya. Tapi perbankan syariah tadi ibu juga mengatakan penetrasinya tidak terlalu besar dibandingkan uh, perbankan konvensional. Seberapa besar nanti signifikansinya kontribusinya kepada tujuan dari Bank Indonesia tersebut? Iya, memang kalau kita lihat saat ini perbankan syariah itu masih uh, dalam tahap bertumbuh ya kalau kita lihat secara global perbankan syariah kita itu perannya pong, eh, pangsanya hanya 2 persen itu jauh lebih kecil dibandingkan katalah Malaysia 10 persen kemudian juga negara-negara Timur Tengah 76 persen kita sebagai negara Muslim terbesar harusnya kita mendorong itu banyak sekali ya, yang jadi ya. pertanyaan banyak Iya, ada potensi up. pasar yang besar yang harus kita dorong harus kita perdalam Memang kalau kita bandingkan perbankan syariah dibandingkan total perbankan kita itu sekitar lima ya. persen. Potensi memang uh, tadi sekitar Kontribusinya uh, tiga, mungkin ya. berapa besar nantinya ini, Bu? Uh, kalau kita lihat uh, sekitar 300 juta, alhamdulillah itu sudah jumlah yang cukup dapat membantu untuk pengelolaan likuiditas secara hariannya. Oke, jadi ya. belum ada angka pasti berapa persen kontribusinya mungkin belum ada. Ya ini uh, karena likuiditas itu sangat tergantung pada kebutuhan perbankan pada hari itu. Okay. Jadi kita tidak bisa mematok berapa tadi likuiditas akan sangat tergantung uh, kebutuhan dan juga uh, nanti suplai dari perbankan yang lain. Baik Ibu ya. Suko kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita. Pemirsa pelaku pasar merespon positif over subscribe uh, di hingga 80 triliun rupiah juga terjadi dalam uh, TD dari Falas Syariah ini. Siapa saja peminat TD ini? Tetaplah bersama kami di The Central Bank. Pemirsa Anda kembali di The Central Bank masih bersama Ibu Suko di sini dan kita akan lanjut uh, saja Ibu bahwa ya. ini adalah uh, lelang perdana dan Betul. ternyata sangat antusias ya. di atas target. Betul. Bisa Ibu ceritakan bagaimana respon positif dari pelaku pasar untuk uh, term deposit uh, falas syariah ini Ibu Suko? Ya uh, respon sangat positif jadi lelang perdana minggu lalu, minggu ini kita lelang yang kedua uh, keduanya sangat positif, Alhamdulillah jadi lelang perdana itu minggu lalu kita menetapkan target 70 uh, juta dolar, 70 juta iya. dolar Amerika. Iya. Kemudian yang hmm. masuk untuk menempatkan adalah 89 juta dolar. Hmm. Itu tenornya ada yang satu minggu, ada yang dua minggu dan satu bulan. Iya. Hmm. Berarti untuk yang bulan lalu, uh, minggu lalu, yang satu minggu hari ini sudah jatuh tempo kan? Minggu ini jatuh tempo. Hmm. Di lelang yang kedua pada hari Rabu yang lalu targetnya 20 juta dolar yang masuk untuk menawarkan 40 juta dolar jadi 200 persen jadi dari sisi minat sangat bagus ya karena memang tadi seperti kita ketahui potensi likuiditasnya masih sangat besar. Oke dan itu berarti kalau untuk yang pertama targetnya 70 juta. Uh, yeah. tidak, uh, yang menawarkan itu masuk penawaran 89 juta dolar Amerika yeah. bahkan untuk lelang kedua naik dua kali lipat apa bank-bank mana saja atau unit usaha, usaha syariah mana saja yang berminat untuk uh, dalam lelang pala syariah kali ini? Iya yeah. ini lelang kan terbuka untuk uh, bank syariah dan unit usaha syariah ya uh, dan dari lelang uh, dua kali pada lelang perdana dan juga pada lelang yang kedua uh, kami melihat Beberapa bank sudah memanfaatkan instrumen ini. Ya, jadi sudah beberapa bank. Ya. Ada mungkin dari unit dari banyak belasan dari bank unit usaha usaha unit usaha syariah atau bank umum syariah semuanya terlibat atau? Iya, kalau dari sisi perbankan syariah di Indonesia ada 34 unit usaha syariah atau UUS dan bank umum syariah. Dari 34 itu adalah 12 yang sudah memiliki izin divisa. Artinya dari 34 bank tersebut baru 12 bank yang boleh ikut serta di dalam lelang tem deposit syariah. Dan Jadi semuanya dari mengambil kesempatan dua, uh, fitur untuk early redemption. Artinya kalau di dalam pengelolaannya perbankan syariah kemudian membutuhkan likuiditas itu bisa dilakukan early redemption namun harus diberitahukan sebelumnya dan tentunya kalau sesuatu dilakukan sebelumnya ada biaya namun itu kecil sekali 10% dari imbalan yang diterima. Oke, dan ya. nanti apakah itu bisa sebagian keseluruhan sama saja atau bisa dialihkan mungkin ke instrumen lainnya? Oke, kalau uh, early redemption bisa sebagian bisa seluruh, namun kalau dialihkan tidak karena ini sifatnya penempatan, bukan surat berharga. Jadi penempatan artinya menempatkan dananya, berbeda dengan kalau membeli surat berharga. Kalau membeli surat berharga, surat berharganya bisa dipindah tangan. Okay. bisa diperjualbelikan. Kalau ini ya. tidak bisa berarti ya, bu. Iya, ya, tidak bisa. Uh, dan kemudian ini menarik karena salah satu fungsi bank Indonesia juga mengendalikan nilai tukar rupiah. Apakah Betul. ini mungkin uh, bisa mempengaruhi fungsi bank Indonesia tersebut dengan falas ini berapa persen mungkin kontribusinya ya. nanti, Ibu? Iya, uh, otomatis nanti dengan uh, instrumen ini diharapkan dana-dana yang selama ini masih diparkir di luar negeri akan masuk ke Indonesia ya akan masuk ditempatkan di Bank Indonesia. Nanti Bank Indonesia yang akan istilahnya recycle itu ya untuk pengelolaan moneter sehingga nanti bisa digunakan untuk menjaga keseimbangan pasokan dolar dan juga Permintaan dolar. Kita tugasnya menjaga keseimbangan tersebut, likuiditas di pasar valasnya, sehingga dengan seimbang harapannya nilai tukarnya menjadi terjaga. Berapa persen nanti kontribusinya untuk menjaga nilai tukar rupiah? Meskipun tadi kita uh, sepakat bahwa uh, bank syariah belum sebesar bank konvensional, tapi apakah cukup signifikan untuk operasi moneter tersebut? Ini cukup membantu. Hmm. Ya, cukup membantu Baik. untuk pengelolaan likuiditas secara Ya. Baik. Selain ya. untuk menjaga nilai tukar rupiah, juga menarik. Apakah ini akan juga bisa mempengaruhi cadangan devisa kita? dengan operasi moneter ini? Ya. E, sebenarnya term deposit falas itu suatu instrumen pengelolaan likuiditas, tetapi memiliki implikasi. Ya, implikasinya terhadap cadangan divisa karena itu kan menjadi dibukukan menjadi e, aset di Bank Indonesia, dibukukan di Bank Indonesia. Itu otomatis jadi itu suatu implikasi kebijakan. Hmm. Tetapi tujuan utamanya adalah untuk menyediakan instrumen bagi perbankan untuk mengelola likuiditasnya. Okay. itu yang utama. Yeah. Tadi menarik ibu mengatakan bahwa ada dana parkir di sana, jadi yeah. bisa dimanfaatkan. Tapi kemudian kita bertanya-tanya, apakah kemudian dana parkir, khususnya misalnya kita bicara mengenai dana kelolaan haji yang cukup besar, yeah. nilainya dari ratusan juta dolar Amerika, apakah nanti itu tidak membuat para perbankan syariah ini malah lebih memilih instrumen ini dan hmm. justru tidak um, tidak memutarnya kepada kepentingan sektor real misalnya untuk um, melakukan ekspansi untuk bermanfaat pada sektor real? Iya. Yeah. Uh, instrumen ini instrumen penempatan uh, pasar uang. Dan kalau kita lihat dari struktur suku bunga instrumen penempatan di pasar uang itu return-nya atau kalau di syariah adalah imbalannya atau ujrohnya itu jauh lebih rendah dibandingkan kalau berbankan syariah memberikan financing dalam syariah. Jadi mestinya ini tidak berkompetisi tapi saling mengelengkapi sebelum dana tersebut nanti untuk financing kegiatan ekonomi itu untuk sementara bisa ditempatkan di Bank Indonesia. Oke, apakah ya. uh, tadi kemudian kita mengatakan bahwa nanti uh, bisa juga untuk uh, membantu uh, cadangan devisa negara. Selanjutnya apalagi manfaat dari falas syariah selain untuk cadangan devisa, kemudian membantu tukar rupiah, kemudian hmm. tadi pada perekonomian ada lagi mungkin yang lain yang diharapkan dengan uh, salah satu operasi moneter dengan falas syariah ini, Bu? Iya. Tadi dengan tadi uh, membantu untuk menyeimbangkan Pasokan dan juga nanti dampaknya ke operasi moneter, falas uh, kita, Bank Indonesia, otomatis dengan nilai tukar yang lebih terjaga, uh, dunia bisnis akan lebih bisa memprediksi bisnis plannya. Itulah yang nanti, bagaimana juga caranya mereka bisa memprediksi melalui instrumen ini. Iya, uh, tadi uh, dengan atom deposit syariah ya, artinya ada pasokan falas. Pasokan falas inilah yang nanti bisa digunakan untuk menyeimbangkan pasar uangnya. Karena kalau kita lihat pasar uang falas kita, itu kalau secara total memang masih lebih banyak permintaannya daripada penawarannya. Ini diharapkan nanti bisa menyeimbangkan itu. Sehingga kalau dengan lebih seimbang akan lebih stabil nilai tukarnya. Iya Menarik sekali Ibu hmm. Suko, namun kita akan lanjutkan kembali, hmm. usai jeda berikut. Pemirsa, apakah penarikan dana idol falas syariah yang pangsanya masih kecil efektif oh. menahan rupiah atau Bank Indonesia melihat ke depan falas bank syariah akan naik signifikan lewat dana haji? Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, anda masih di Central Bank bersama saya dan juga Ibu Suko di sini. Ibu Suko, tadi kita mengatakan ada dana idle baik eh, yang yang likuiditasnya besar yang bisa dimanfaatkan. Ke depan nanti akan seperti apa perkembangannya itu? Ke depan diharapkan dana-dana tersebut eh, akan secara bertahap eh, masuk ke Indonesia sehingga bermanfaat untuk ekonomi nasional. Eh, kemudian setelah itu kalau sudah dana-dana tersebut masuk, kita juga ke depan akan mengembangkan instrumen valas syariah lainnya oke okay, ini yang menarik, mengembangkan instrumen falas syariah lainnya yeah. apalagi setelah ini, what's next Ibu? Yeah. kalau kita amati memang uh, kita berusaha untuk mendorong bahwa terjadi hedging atau lindung nilai terhadap uh, kewajiban atau aset falas di korporasi atau di perbankan sehingga risiko itu akan uh, terkendali Ya. Oke, lindung nilai, ya. kemudian ya. ada lagi yang lain Instrumen lain yang ya, sedang Itu yang terkait falas ya Itu uh, lindung nilai syariah Karena saat ini belum ada Sementara di perbankan yang konvensional Sudah ada cukup lama ya, Ini okay. nanti yang akan kita uh, Kita kembangkan ke depan Dan tentunya Bank Indonesia tidak sendirian Dalam mengembangkan ini Bank Indonesia akan bersama-sama Nanti dengan OJK Dan juga Dewan Syariah Nasional karena semua instrumen yang diterbitkan Bank Indonesia itu harus mendapatkan fatwa syariah dari Dewan Syariah Nasional. Ya. Oke, Kemudian Ibu, selain lindung nilai mungkin akan ada repo, salah satu instrumen lain? Iya, itu sedang dalam uh, persiapan. Ya, hmm. Karena seperti kita ketahui Bank Indonesia sudah meluncurkan mini uh, master repo agreement tahun lalu di Desember. Dan itu baru untuk yang konvensional kita juga arahnya ke depan akan mengembangkan juga uh, mini repo ya untuk yang syariah. Jadi ini dal masih dalam proses uh, persiapan. Jadi memang uh, seperti tadi saya katakan bahwa dengan perbankan syariah yang pangsanya masih uh, belum uh, terlalu besar dibandingkan di tataran global dan juga bank konvensional, inilah kita perlu mengembangkan perbankan syariah kita. Bank Indonesia mendukung pengembangan perbankan syariah, juga mendukung pendalaman pasar keuangan syariah. Sehingga dengan demikian pengelolaan perbankan syariah menjadi lebih apa? Lebih ke depan, lebih banyak instrumen yang bisa digunakan. Cukup optimistis. Apakah Bank Indonesia juga memproyeksi ke depan perbankan syariah akan lebih baik dari saat ini? Baik itu untuk pengumpulan dana pihak ketiga ataupun lain sebagainya? Kalau dari kita lihat perkembangan lima tahun terakhir, cenderung sangat lambat perkembangan Perkembangannya justru sangat cepat. Kalau dari kita lihat lima tahun yang lalu, katakanlah sekarang uh, ya lima akad... tahun terakhir memang ya. lebih cepat dibandingkan ya. beberapa waktu sebelumnya. Iya uh, lima tahun lalu uh, total dananya, uh, total asetnya itu baru sembilan puluh sembilan triliun. Uh, tahun yang lalu sudah 248 triliun. Jadi perkembangannya sangat cepat. Jadi dengan perkembangan yang sangat cepat dari sisi otoritas juga harus uh, cepat juga untuk mengantisipasi supaya nanti perkembangannya diikuti dengan ketersediaan instrumen. Tapi kalau yeah. kita bandingkan dengan populasi Indonesia 250 juta jiwa lebih, mayoritas yeah. agama muslim itu yeah. termasuk sangat lambat kita bandingkan dengan Malaysia misalnya tadi Ibu mengatakan yeah. cukup besar tadi bisa uh, menyapai sekitar uh, 10% ya. Kalau untuk yeah. Malaysia tadi sementara Indonesia sendiri masih sangat kecil. Yeah. Bagaimana pandangan Ibu apa yang apa yang salah dengan uh, hal tersebut apakah instrumen uh, perbankan syariah kita sudah cukup ataukah memang perbankan syariah kita belum siap atau memang belum kuat? Uh, ini semuanya dalam tahap uh, bertumbuh dan ini uh, semua mendorong untuk perbankan syariah bertumbuh dan bertumbuh namun tetap prudent. Karena kalau kita lihat waktu krisis tahun 1998-2008, perbankan syariah kita itu terhindar dari krisis. Karena bisnisnya dalam uh, kegiatan perbankannya mereka tidak spekulasi. Hal-hal seperti itu jadi memang harus seimbang antara mengembangkan dan juga menjaga uh, risiko sehingga terhindar dari uh, risiko yang tidak diharapkan. Oke nanti idea, hmm. idealnya sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, ibu ya. idealnya seperti apa perbankan syariah kita ditambah juga dengan instrumen-instrumen yang merupakan bagian dari operasi moneter BI ke depan nanti ibu. akan seperti ya. apa kira-kira nanti? Uh, idealnya uh, ini ke depan memang ini usaha bersama ya baik uh, Bank Indonesia, OJK nanti juga Dewan Syariah Nasional kita bekerja bersama-sama. Untuk mengembangkan ini, diharapkan nanti pertumbuhannya baik dari sisi dana pihak ketiganya maupun kreditnya, dan juga nanti e, perkembangannya di pasar uang, baik falas maupun rupiah, ke depan akan semakin maju. Dan untuk mendukung itu, Bank Indonesia e, siap untuk ke depan nanti mengembangkan instrumen-instrumen yang diperlukan untuk memperdalam pasar keuangan syariah. Di Indonesia. Berarti ya. ini angin segar bagi para pelaku industri perbankan syariah Betul. karena ada kan ada instrumen-instrumen yang sedang dibicarakan juga dan ya. sokongan dari Bank Sentral ya. untuk perkembangannya Ibu ya. Suko terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam The Central Bank kali ya. ini Pemirsa demikian The Central Bank untuk edisi kali ini atas nama seluruh tim kerja Sehera F. Harin pamit terima kasih dan nantikan perbincangan kami lainnya dalam program The Central Bank selanjutnya. Sampai jumpa